Perjalanan karir Ryuji Utomo sebagai pesepak bola penuh dengan halangan dan rintangan. Ryuji mengaku sempat tak direstui sang ibu ketika ingin masuk sekolah sepak bola. Bahkan sepatu yang dimilikinya hampir dibakar. Cerita bermula ketika Ryuji Utomo ingin masuk ke Akademi Asyop. Namun keinginan tersebut terbentur oleh restu dari ibu, Yukiko Ayano. Ibu Ryuji tak memberi restu karena melihat anaknya sama sekali tidak memiliki bakat sepak bola. Maklum, Ryuji kecil memiliki postur tubuh yang gemuk. Perlahan tapi pasti, Ryuji akhirnya menunjukkan kerja keras di sekolah untuk mendapatkan nilai terbaik di bidang akademik. Usaha yang dilakukan Ryuji berhasil meluluhkan hati sang ibu. Setelah satu tahun menimba ilmu di Akademi Asyop, Ryuji Utomo kemudian berhasil menembus pendidikan di Deportivo Indonesia pada 2011. Kemudian Ryuji Utomo juga sempat mencicipi Akademi Persib Bandung sampai 2014. Kini, Ryuji Utomo menjadi andalan Persija Jakarta di lini belakang. Sejauh ini, suami Sabrina Ayu Rosandi itu sudah tampil sebanyak 30 kali dan menyumbang 2 gol.